Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Di video kali ini, kami masih akan memberikan update Yonex Swiss Open 2021. Hasil babak semifinal Yonex Swiss Open 2021 yang berlangsung hari ini di hari kelima, 6 Maret 2021. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal Yonex Swiss Open 2021 dibuka di sektor ganda campuran. Wakil Prancis Tom Kitchell, Kelvin Gelroux sukses kalahkan wakil Malaysia Tan Kiang Meng, Lai Pijing lewat pertandingan 2 set 21-19 dan 21-10. Di sektor ganda campuran lainnya, yaitu wakil dari Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Butch, sukses kalahkan wakil Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith, lewat pertandingan 2 set, 21-16 dan 23-21. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap babak semifinal Yonex Swiss Open 2021. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was short. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap semifinal Yonex Swiss Open 2021 yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.